مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال اهوى مولاي صلي وسلم إيمان ابدا على حبيبك خاي رخالق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل الأهوى لمقتحم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه المجاهدين الطاهرين Qala al-musannifu wasyarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fitaraini amina ya rabbal alamin Ma'asyiral muslimin para mitra suara kiri FM dimanapun anda berada Terutama para mitra suara kiri FM yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, para mitra suara kiri FM yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra suara kiri FM yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya serta para mitra suara kiri FM yang berada di Probolinggo dan sekitarnya seluruhnya semoga senantiasa mendapatkan rahmat angsal pitulungani Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wonten ing injang menikah dinten Sabtu Kulolan panjenengan tasih binaringan kesempatan untuk sakit ngelampai ibadah ini pun sholat subuh kanti berjamaah kalau wau dipun lajengaken ndereaken pengawasan melalui radio suara kiri FM dalam acara mutiara fajar injang Meniko. Mugi-mugi para mitra suara kiri FM Nopo ingkang kulo panjenengan lampai meniko Ngibadah-ngibadah kita kesayanan-kesayanan kita sedoyo Dipun ridhani, dipun tampi Dipun wales kalian Allah subhanahu wa ta'ala Ganti ganjaran ingkang katah lan barokah Amin Ya robbal alamin. Para mitra suara Kiri FM rahimakumullah. Injang menika Kulo panjenengan badhe ngelajengaken kitab Naso Ihul Ibad ingkang ditulis Kalian Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Mila monggo sareng sarang, -sarang maos suratul Fatihah. fadilah dan keutamaan pun kita hadiahkan kepada beliau pengarang kitab ini Mugi-mugi kitab ingkang kulo panjenengan kaji menikah dados amal jariah pun beliaunya Mugi-mugi kulo lan panjenengan dados santri ini pun kecipratan ilmu ingkang kulo panjenengan kaji melalui kitab nasihul ibad menikah dadoso ilmu ingkang manfaat ilmu ingkang masalah lan barokah amin ya rabbal alamin wawasan suratul fatihah kita hadiahkan domatang leluhur kulo panjenengan tiang sepah hingga sampun sumare wonten ngarsani pun Allah mugi-mugi binaringan rahmat dipun paringi nikmat wonten alam barzahipun sedaya kesalahan lan khilaf dusunipun, dipun sepunten kalian Allah amal saini dipun tampi kalian Allah subhanahu wa ta'ala wawasan suratul fatihah mugi-mugi barokai pun sumrambah datang poro mitra suara kiri sedoyo ingkang sak mangke nandang sakit mugi-mugi pinaringan -mugi obat dipun paringi kesehatan kalian Allah ingkang nandang susah mugi-mugi dipun paringi bunga bahagia kalian Allah Ta'ala putra putri wayah kita sedoyo mugi-mugi dados putra wayah ingkang solih solihah keluarga kita sedoyo mugio dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohma ila hadrotin nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi WASALLAMA wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa KHUSUSON ala hadihin niyah وعلى كل نيه صالحه وعلى ما نوينا في هذا المكان والمجلس شيء لله لنا ولهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Monggo dipun lajengaken Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasiatu utawi maqalah kang nomor 19. Uhiya den wahyu den wahyuaken ila ba'dil anbiya maring setengahi pira-pira para nabi makalah ingkang nomor 19 niki merupakan makalah saking Allah sing nate isinipun diwahyuken dipun sampekaken diturunakan kalian Allah subhanahu wa ta'ala dumatang sebagian para nabi nopo isine wasiat ati'ni fima amartuka wala ta'sini ta fima nasohtuka ati'ni ta'ato sopo siro ni ing ing sun fima ing dalem barang amartu kang wis paring perintah sopo yo sun ka eng siro wala tak sini lan ojo maksiat sopo siro ni ing ing sun. Fima ing dalam barang nasoh tu kang kang wa kang paring nasihat sopoyo ing sun ka ing siro. Niki dipun sampai akan kanjeng nabi Dawo taatilah apa saja yang menjadi perintahku. dan janganlah kamu mendurhakai segala nasihatku. Jadi, kula panjenengan iki para mitra suara kiri FM diperintahno untuk taat mituhu, nggih. Okay? Ora kate ngenyang. Dateng napa no mawon ingkang diperintahno kaliyan Kanjeng Nabi. kalian para nabi lah khususnya ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa mawon sing diperintahna no kanjeng nabi iki wis ayo dilakoni gak atik di enyang gak atik ditawar krono napa sedaya perintah Allah sedaya sing disampaikan kanjeng Nabi saking Allah niki sedaya niki sampun wonten ukurane sudah sesuai kalian kemampuan nih menungso ngoten jadi tidak ada satupun perintahnya Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di luar kemampuan batas kemampuan manusia tidak ada monggo dia ngenangen coba sholat sholat kita niki diperintah no kalian Allah terukur siji didelok tekok ngone toto carane wong sholat subhanallah apa sih abote takbiratul ihram ini pun sesuai takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar terus persendian kulo panjenengan ros-rosan kita niki rupane tangan diangkat ditekuk ini buatan abot niku sudah sesuai ngerti sedekap ngerti mantan ngoten ruko niki pas banget kalian kedatian ini menungso yang Allah ciptakan dengan bentuk seperti ini ini cocok tiga sholat. salat buatan enten menurut standar loh menurut standar ya menurut ukuran umum tidak ada yang menghalangi angger pulau panjenengan ini sehat niki. ngoten wong dikongkon iktidal ya sesuai mantun ngoten ruk sujud sujud niku masya Allah kulolan panjenengan niki sirai ditempel nono nggone lantai terus sikile nge neko masya Allah tangane kados ngoten niku niku sesuatu yang tidak napa yang tidak sampai me jadikan manusia lebih dari kemampuannya niku pun cocok pas banget jadi dikongkon salat pelaksanaan salat niku nyocoki kalian kahanan ciptaane Allah datang kita menungso jadi gak ada yang menghalangi kulolan panjenengan dari sisi kemampuan karena semuanya itu sudah terukur Atan, niku dari sisi toto carane. Dari sisi waktu tiang di gonggong sholat, niku pas banget. Monggo diangen mulai zuhur. Zuhur niku kulo panjenengan di gonggong sholat waktu nih pas tengah-tengah dino. Masya Allah. Niki malah tambah wonten hikmai para pekerja, para karyawan, para pegawai niku mulai pas wayai istirahat luar biasa Allah nonton niku mari istirahat begitu sampai tenggene masjid kulo panjenengan wudhu disiramlah wajahnya tangannya dan seterusnya seluruh anggota wudhu nopo niku maksudnya dalam rangka untuk mengembalikan freshnya okay? dalam rangka untuk mengembalikan kebugaran tubuh kulo panjenengan marine e, nyambut damel mulai jam itu injing wow ngoten justru lek boten ate istirahat niku sing boten manusiawi jadi sholat itu ibadah kita ini manusiawi banget ngoten. para mitra suara kiri zuhur pada saat kita capek tapi kena air wudhu seger malih terus mantun ngoten sholat sampai salam subhanallah nyaman ngulau panjenengan tidak ada waktu yang terugikan karena memang wonten waktu istirahat jame pas siang hari niku malah nek karyawan niku istirahat mulai jam rolas sampai jam siji rata rata ngoten para mitra suara kiri FM bon mantun dur ketemu asar apa kok gak digelepas pas langsung maghrib sholati mboten karena niku wonten maknane kangen jadi tondone poro pekerja mengakhiri pekerjaannya tiga itu do sholat asar jadi waktunya tidak sepanjang pagi tadi Ni wawinjing kan jam itu wolu, songo 10 11 rolas 6 jam nah sama ini sampai jam telur asar anggaplah jam tiga ya, istirahat jam siji loro telurong jam Napa kok mung pendek nggih? Staminanya manusia sudah berbeda dengan saat pagi wau. Wow. Ngoten. Mantun ngoten ketemu salat ketemu waktune maghrib. Maghrib nggih subhanallah. Digele nang pojokane dina. Karena napa? Saat itulah kulolan panjenengan niku perlu adus perlu ngeram, ngeramut kebersihannya awak saat itulah kulau panjenengan ada momentum sholat maghrib subhanallah mari tekok kerja terus adus-adus dan dan api dahar-dahar es ketemu maghrib sholat kulau panjenengan jadi di waktu ini, ini ditotong kalian Allah manusiawi banget syariat nih ngotong manden ngoten terus ketemu isya jarak maghrib karena isya ini kumbatan dawa dawa ya kira kira ya 45 menit utawa maksimal satu jam ya nopo oh sholat isya waktu nih isya ini ora didele jam rolas bengi ora didele jam siji bengi ya senajan sholat isya sakit jam ya monten kok mboten didele ngoten waktu ini nah ini ya subhanallah dalam rangka ngukur kemampuan menungso isya Nih, sholat isya digelenu awale ini wonten sing salat isya dalu nge monggo tapi itu tidak waktu awalnya ngoten para mitra suara kiri supaya Allah memberikan kesempatan datang kita untuk istirahat berapa jenengan ini ben gak terganggu istirahatnya lho pak kok wonten sholat dalu nah ku namung sunnah ngoten senajan sunnah mu'akadah ini hukum ini ku sunnah mawon apakah tidak memberatkan boten wong fadilai ini kata wa minal fatah na fatahajad bihi nafilatan lak asa ayya ba'athaka rabbuka makomam mahmudah Sapa nih sing kepengen dimul no Allah diangkat derajatnya Allah, eh? mongko uang iku gudu nglakoni biasa no salat bal salat dalu salat tahajud ngoten para mitra suara kiri FM ya memang warden tantangannya tinggi beda kali salat isya wow, tantangannya agak tinggi cuman tantangan tinggi ini bisa terukur sean coro kita ini bisa iso nglakoni yang niat abot panci ini abot dong tantangannya tinggi kok karena tantangannya tinggi karena abot mulo fadilah ya luwe gede ngoten mulane kan wonten dawuniku al ajaru biqadri kasbihim gede cili ganjaran niku tergantung rekoso nih ngamal semakin rekoso ya semakin akeh ganjaran nih Eh, kita nih nyambut gawe ngoten gitu tanggung jawab dhuwur ya bayarannya akeh lah ngoten resiko tinggi ngoten para mitra suara kiri FM jadi subhanallah sholat sholat kita ini ditandur kalian Allah nengini waktu-waktu sing pas tidak menyulitkan noten nisa wonten subuh subuh niku pas pojokan dino ngean pada maghrib wau menjelang siang pulau panjenengan dengan salat sholat subuh Wah. karena apa itu waktunya bangun waktunya tiang mengakhiri tidurnya menjelang pagi menjelang Napa menjelang aktivitas hari itu kula panjenengan menyambut dengan kesucian, dengan kebersihan, dengan toharo, dengan wudhu, dengan sholat, subhanallah. Tapi sholat subuh ini gue abot pak, abot. Tumpang jenengan ganjarannya gede. Subuh ini gue masya Allah kumpulannya fadilai sholat lima waktu gitu. Subuh ini gue. Sebab apa? Di antara empat yang lain, Ye, di antara lima waktu sholat itu ya yang paling berat tantangan ini sholat subuh wajar al ajru kasbihim wajar nih ganjaran nih oke okay. sholat subuh ini masya Allah ganjaran luar biasa jamaah subuh ini kok jamaah subuh ini aksesorisi aksesori subuh ini loh ganjaran nih gede nopo aksesorisi ngibadah ngibadah menjelang subuh loh ini lo ganjaran gede kenapa ngibadah subuh menjelang subuh ini nih ini au sholat malam yang dalam sepertiga malam terakhir ini kan mendekati subuh saat derengi subuh ini ku mangki wonten sholat fajar kau beli atas subuh niku ganjaran ini ganjarannya malah tambah ngungkuli dunia saat sini Masya Allah mantun di sholat subuh mangke pada saat waktu syuruk Nge? tadi mari sholat subuh ini buatan nangsal sholat sholat sunnah haram hukume sampai kapan sampai waktu syuruk mangke waktu syuruk nih, wonten sholat sing jenenge isrok ngotan ini ku dekat mawon sinten mawon sing lungguh mari sholat subuh niku wiridan lungguh nang masjid nggih sampai ketemu waktu ini syuruk terus ngelakoni sholat rong rekaat sholat isrok niku ganjaran ngungkul ngungkuli ngelampai haji lan umroh sing sempurna Loh gede nih masya Allah niku kulo nyebutnya nyebut nih nge aksesoris mawon ibadah-ibadah yang berada di sekitarnya sholat subuh niku ganjaran gede mulane empon dipun tinggal mari sholat subuh ya ayo diusah no, ngaji Quran nah, tenigi mari sholat subuh terus kulo panjenengan manfaatakan kali majelis taklim melalui mendengarkan uh, suara kiri FM nya ternih, mutiara fajar nih mau mari subuh sebab kenapa niki waktu-waktu yang dimana Allah itu mencatat amal kulau panjenengan fadilahnya sangat besar jadi para mitra suara kiri FM amar perintah ya Allah perintah ikan jeng Nabi ini ku terukur mulane atik nifima amartuka wis atau lakonono manuto opo bae sing diperintah no kalian Rasulullah sing diperintah no kalian Allah subhanahu wa ta'ala ojo Atik ditawar ngoten lah wes di telen waktu-waktu sing gampang lo terukur semua ibadah kita niku. tapi kok si ono sing gak ngelakon ya anjini gantui niat ya, to anjini wong niku dengere wong sing maksiat niku jadi kalau ada orang yang tidak mau ibadah sholat itu bukan berarti sholatnya yang tidak manusiawi bukan berarti aturan sholat itu yang tidak di luar jangkauan manusia bukan tapi menungsani mawon sing sengaja meninggalkan ini kita ngeri maksiat nih wow wong kabeh niku wis ditata kalian Allah sesuai terukur manusiawi contoh male poso wong poso niku nggih Masya Allah kadang-kadang kan wonten tiang niku sing ngomongi gak bertanggung jawab lapo Kuri pisan di pulau soro di kongkon gale mangan gale ngombe apa ada di tempat barang itu tiang sing buatan faham tiang sing buatan faham gak niku. padahal poson itu subhanallah terukur manusiawi kulo panjenengan nahan dahar nahan ngunjuk niku lak subuh mawon to azan subuh niku lho. sampai azan maghrib Noten. Jadi pinten jam niku? Ah uh, subuh niku nggih katakanlah samang kene iki jam jam sekawan. No, anggaplah jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggih, 13 jam setengah niku masih terukur. Jadi nah, masih manusiawi, wong ninggal no mangan, ninggal no ngombe, mboten dahar, boten ngunjuk 13 jam setengah. Niku cek manusiawi. Masih mampu menurut ukuran wetenge menungso Mulane Kanjeng Nabi sampai dawo okay. akhirkan sahurmu supaya gak repot, supaya ojo nemen-nemen rekoso ni waktu nih poso Nah, ngakhir no sahur niku sunnah, gak wajib. Di sunnah no kulo panjenengan untuk mengakhirkan nopo e, sahur supaya nopo jarak e lompatan ini gitu. Untuk tidak makan dan tidak minum niku jarak akhir e, sani buatan atau sehingga buatan ngorong, buatan lesune nemen niku diperintah no kalian kanjeng nabi. Nah engko bukoi dikongkon kongkon nyepet no cil jenenge nyepet nyepet nabuka begitu dengar maghrib kulo panjenengan harus mensegerakan berbuka dengan makanan ringan ngoten makanan ringan ini apa? ini bian, nabi mari ini nopo kurma telu nopo harus kurma boten makanan ringan kok nih kulo mas tani makanan ringan terutama yang bernuansa Uh, lagi legi bernuansa manis soalnya nopo ada energi yang kemudian menjadi asupan saat kulau dengan mari kosong wetenge subhanallah niku wis tertata teratur terukur manusiawi sehingga gak bakalan nono wong poso terus mati gara-gara posoi boten boten enten Wong ana iki oh mati mburu rumah sakit gara-gara poso. Mboten, mboten. Malah-malah Allah niku maringi perintah niku nggih gawe rukhsah, gawe keringanan. Nek wong lara ya gak apa-apa gak poso. Wa inkum tumardha awala safarin fa'iddatum min ngoten. angger wong loro angger wong gak mampu gak apa-apa gak poso buka tapi diganti pada hari yang faiddatun min ayamin ukhor pada hari yang lain ini ku kebijaksanaan Allah jadi mboten wonten perintah perintai Allah perintai kanjeng Nabi ini ku sing mula wong ini gue mboten enten ne ana sing wong merasa terpulosoro napa terpulosoro niku merasa ee, sangat di, direkosa, diperkosa kalian perintah-perintah ngoten niku niku mengada-ada anjene wong e, sing boten paron nglakoni tegese wong niku maksiat mulane ngriki dawuh ati ni fi ma amartuka tak atau siro nang perintah ya Allah perintah ikan jengin nabi tanpa koyit tanpa ee, me menawar tanpa alasan ngotan para mitra suara ciri ngotan selanjutnya wala tak sini fi mana soh tuka lan ojo maksiat siro ing dalam nopo sing tak wis takna sihat no sing tak nasihat no iku ojo atik ojo atik dimaksiati ojo atik dibangkangi ngoten nah agama niki kabeh isine nasihat mulane kan wonten dawu adinu nasihatun adinu tawi agama niki nasihatun nasihat nopo sing diperintah no Allah iku mesti ono manfaati cepat ataupun lambat nopo mawon sing dicegah kalian Allah niku mesti wonten bahayai cepat ataupun lambat ngoten jadi perintah itu mengandung manfaat larangan itu mengandung uh, bahaya ngoten nah ini kita sing kulo panjenengan bahas apa sih hikmahnya kulo panjenengan poso rekoso koyo ngoten niku apa masya Allah niku sing garai kulo panjenengan niku sehat sumu tasihu cari kancing nabi poso benawakmu sehat nonton sepintas kaya mboten nyambung wong bernopo berjuang nahan mangan nahan ngombe tapi ternyata memang nyihataken mengapa lambung kulau panjenengan menjadi teristirahatkan sing biasa nenggiling mawon menjadi uh, diberhentikan sesaat nalika poso Jadi karena itu maka enteng kula panjenengan nek poso niku iso dadi awak iso enteng. Senajan yo lesu nahan ngelak tapi enteng awak niku. Nah niki salah satu rahasia wong poso kulo panjenengan niku nek misale mboten siam mboten pas wayahe siam ngoten niku niku jam wolu, jam songo, durung kelebon panganan weteng niki melilit melilit loro barang kadang mai kumat ngoten tapi nopo nek wis diniati poso dan nawa itu saumahudin niat poso aku kok mboten wonten masalah Nge, jam wolu, jam songo biasa jam 10 jam rolas panci ini yang rasa-rasa ini -rasa, gawane lemes, ini pun gawane tapi itu mboten membahayakan ngoten para mitra suara kiri FM jadi nopo maun sing diperintah nge Allah niku mengandung manfaat cepat ataupun lambat mulane at adinu nasihatun itu nasihat perintah Allah niku nasihat larangan Allah niku nasihat sebab ono bahaya ini dilakoni ah wasari atu tarbiyatun aturan agomo niku adalah pendidikan pelajaran makanya setiap amal Apakah itu amar perintah ataupun nahi larangan itu mesti mengandung hikmah nih waunopo, mengandung hikmah yang akan uh, kita rasakan cepat ataupun lambat. Ya, Subhanallah, inilah aturan agama agami kita nih Subhanallah. Nah, tapi nek nurut ukuran nafsu nih menungso, so sing wingin ane kulo panjenengan bahas nih. Nek nurut aturan nih nafsu nih menungso, so yora seneng panjine. Nah, nafsu nih kan sing seneng seneng mawon. Sing boten seneng nih boten sing boten enak nih boten nafsu. Mulane semua perintahnya Allah, niku mengandung sesuatu yang tidak menyenangkan menurut nafsu sehingga kan wonten dawuh Janna tuh bil makari suarga niku dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan nah suarga niku sakit dimaknani kebahagiaan nuk kesuksesan nuk kesehatan ngerti niku dikelilingi keinginan ya yang baik itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan wanten? mulanya kan wonten istilah peribahasa itu berakit rakit ke hulu ngoten. berenang ke tepian sakit sakit dahulu susah susah dahulu baru kemudian bersenang senang ngoten jadi suwargo niku sakit dimaknani kebahagiaan nuk nih juga bisa dimaknai suarga no akhirat nah, untuk mencari kebahagiaan itu harus susah-susah apa -susah. ini barang susah ini. nafsu ini itu seneng susah nih seneng ini sing. seneng enak mawon itu nafsu mulanya ada tantangannya tidak sembahyang diadhani itu malah tambah rasa-rasa ini biasa ada orang adhan kelek-kelek ora direken Syale nopo nafsu ne gak seneng. Mulane sing ngadzan masyaallah sampe mbauan terbanterno. Ngono ku yo gak ana sing teko. Adzan zuhur 12 ora ono sing teko. Sampe sing ngadzan adzan yo sing pujen yo nopo sing ngomati yo wong iku. ngimam imami dhewe. Nandi wong -wong yo wong-wong iku? Ya apa? Dia berpikir bahwa nuruti nafsu ne rasa-rasen. Masya Allah sampai sing adzan niku akal-akal pujen muslimin muslimat monggo jamaah sholat kanjarane pitulikur derajat cari nih sing adan sing pujen sing komat barang ngomongin ngotan ambe jelen trehno nang jamaah kok kebaru ora ana sing teko nang masjid. Ngoten niku nggih ana sing mentala jawab Sebelah masjid iku karo buka cendeloe. Bar pitulikur, bawa lulikur, gak urus aku, Cak. Ya Allah. Napa anggone nuruti nafsu ne? jannatu bil Jadi surga nih dikelilingi kebahagiaan nih dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi shawaliyah wa nar dikelilingi oleh sesuatu yang tidak eh, dengan sesuatu yang menyenangkan narko menggiurkan. Soalnya nopo atas nama nafsu ne, atas nama kepinginan ini wow mulane para mitra suara kiri FM ayo dilawan melawan nafsu itu masih manusiawi huk, apa sifatnya masih memungkinkan ojo terus diklaim alah agama iku ngongkon tuntutane agama niku cek abote abot napa no, wong salat niku namung ping 5 niku lumayan nang biyen ping 50 gak ya tambah kula panjenengan niki tambah kabotan sudah diukur kalian Allah subhanahu wa ta'ala mulanya waktu Isra Mi'rod ini kan asalnya kan seket nah, saya kita di lima ngerti ini kan lari-lari sing buatan bertanggung jawab ada yang lho Gusti Allah itu gak ngerti tak nah, ukuran kok sing dua usulan niku para malaikat nah, sing dua usulan para nabi-nabi ya yeah. kanjeng nabi ini kan asal asal perintah sholat kan asalnya seket ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Ibrahim. Eh, dikasih masukan, diusuli. Muhammad, kaken seket itu. Jalur keringanan. Kok ada yang nih, tiang, tiang, sing bertanggung jawab. Oh, Apa oh, Gusti Allah buatan ngerti? Niku dalam rangka tambih, dalam rangka memberi pelajaran bahwa sholat kita nih lima waktu itu ringan awalnya diperintahkan seket bukan berarti Allah boten sakit ngukur memang sudah sengaja begitu rutenya corone ngotenhu melibatkan para nabi para rasul yang lain saat isra mirutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah tambihin nopo pelajaran nopo ya kulo panjenengan ini masya Allah alhamdulillah sholat iku mau ping limo ringan supaya membuat mindset nah, cara bahasa kemainnya supaya kulo panjenengan ini dua gambaran sing gampang oh jadi bayang no sing angel. oh memang agama ini kembali nangel agama ini terukur ngoten sing garahi angel kan mindset kita Sing garahi uh, uh, gambaran kita, niku settingan uh, uh, pemikiran kita niku sing garahi uh, abot niku niku. Wonten haji, kate umrah, niku mikir aku ya jane ya haji, nek perkara duit kanggo tuku porsi anak. Tapi sing gak betahi kan Lia-liyane mikire ngoten. Engko nang terus teko hajiku adik, menehi panggungan, menuku nang ngene nang wong sing teko niku gawe ora dipikir, mboten berataken ngoten niku mangke mboten wajib niku. Niku mangke kok misale dilampahi ngoten saged-saged dhewe. Kadang wonten tiyang niku sing mikir haji, mikir umrah, sing diberataken niku mboten mboten biayae. Biaya Napa perjalanan ibadah hajine cara biyen istilahi ONH. Mboten ONH sing diwegahno. Tapi aksesoris sing diwegahno. Slametane. Terus napa menehi panggungane ribete, dak usah dipikir. Engko iku isa-isa dhewe nek perkara ngoten niku. Wong niku mboten wajib pawon. Ana maneh sing bayangno aku ngene de makaya opo engko nang gak iso ngene gak iso ngono mboten terbukti kata tiyang sing berangkat niku lara asam urating, eng bendul gedhe ha iso mlaku kene rematik kene osteo osteoporosis tapi ternyata ten nriko niku lincah kata cerita-cerita ngoten niku subhanallah itu semuanya mindset kok itu semuanya setting pikiran kulolan panjenengan istoyo mulane lah lampai badan, itu barang sing ringan ayo dibayangkan jangan abot abot sholat lima waktu dibayang aku abot ini dan lain ah tambah abot orang panjini niati orang ngelakoni sholat kok poso waga, masya Allah mpun ngoten mari kita berpikir positif bahwa semua perintah ya Allah syariat Allah itu manfaati datang kita ini pekoro abot berat ayo dilawan wis biasa ngoten niku ngelawan se godaan setan niku pun iku adalah sesuatu yang biasa ngoten para mitra suara kiri FM ya, pun monggo sak mangke dipun terusaken wal maqalatul Uh, wa al maqulatul 20 utawi maqalah kang nomor 20 qila den dawaken niki naibul faile mboten disebutna no. berarti kados kala ini niku sinten sing maringi Wasiat niki sinten sing maringi makolah niki ya para nabi mungkin para sahabat mungkin para tabiin mungkin. Nah, karena naibul faile mboten diketokno, disimpen. Lila wonten sing dawuh ikmalul akli itba'urid wanillaahi ta'ala. Watitina bu suhtihi ikmalul akli utawi kesempurnaane akal iku itba urid wanillahi ta'ala nut mburaini ridhani gusti Allah ta'ala wajtina bulan utawi ngedoi syariati Allah ngedoi ridhani Allah wa iwaj bu lan utawi ngedoi nupri ridhani Allah iku suhtihi suhtuhu iku dadi Allah subhanahu wa ta'ala jadi para mitra suara giri FM rahimakumullah ing dalam makolah kang nomor rong polo niki dipun sebutakan kesempurnaan ini akal niku nyocoki kalian ridhani Allah Ta'ala maksudnya apa niki ridhani Allah Ta'ala niku sesuai kalian kesehatan akal kesempurnaan ini akal ini menungso ngoten justru nek mboten diridhani Allah, dimurkai ya Allah niku lho sing disebut sing diarani wong niku berada pada akal yang tidak sempurna. Akal sempurna niku sing kaya napa? Yaitu akal sing sehat. Akal sing selalu berpikir positif, ngoten. Akal sing mboten nate duwe suudzon niku jenenge akal sing sempurna. Nah ini ku nyocoki zani Allah Ta'ala Mulanya kulolan panjenengan niki Harus berusaha untuk mengembangkan akal kita niki Supaya mempunyai niku mindset yang baik Jadi Nek tiang niku duwe mindset sing api Tegesin duwe pemikiran sing api, mawon Itulah yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Nge. Membuat mindset mikir tentang ibadah niku barang sing manfaat. Hmm. Barang sing ibadah niku perintah Allah sing gara panjenengan oleh hikmah. Itu mindset yang bagus lah mindset sehingga yang ngotot niku angsal rida Allah barokai rida Allah sehingga yang niku ngotot niku nopo akhirnya tiang niku semangat ngibadai ora arah sarasan ngibadai sebab oleh rida Allah niku yang didorong oleh mindset mikir sing bagus jadi para mitra suara kiri FM abote wong ibadah niku sesungguhnya bermula dari akal yang tidak sehat tegese akal yang yang mengandung mindset elek suudzon ngoten niku sing garai mboten optimis pesimis mawon akhirnya napa ya Rasana rasane salate Solat subuh niku lah angel lah salat subuh niku angel terus mari ngonton kulau panjenengan ini nang duwe pikiran ala ah, sholat subuh iku cek angele ya tadi angel tenanan ngonton -ten. mindset is mindset angel nah ini wis mindset angel ngonton niku di dimur kaya Allah disukhtullah jadi orang yang seperti itu adalah wajtina bu suktuhu jadi menjauhi atau mindset yang jelek itu menjadikan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Imbasin opo, imbasin buatan optimis, imbasin yo pesimis. Akhirnya tadi arah arah sentenanan untuk ngelakoni ibadah. Ini gue hubungane hubungannya kali makalah sing dirungin nih gueau. Jadi untuk hal-hal yang bersifat e, syariatnya Allah ya kita harus mendukung. Cara mendukungnya ya apa? dengan membuat ikmalul akli mindset berpikir yang baik dengan menata pikiran yang sehat dengan membangun optimisme dengan membangun satu image tentang pikiran kita nih niku kumbo tenabot perintah ya Allah mesti orang manfaati nah, niku niku hakikat rida nih Allah niku tan ngeriku Nah, tapi ini dorong-dorong wis ngelembosi apa mana yang memprovokasi yalah sholat barang sholat isyaki waktu nih, dowo. ini dawa engkuk baik ini ku provokator nih orang kata orang ngk sholat tapi di kendon-kendoni lah ngoten ini ku tengri mboten ngeten, ikmalul akli mboten sempurnani akal mboten gawe mindset sing positif ngerti dalam pikirannya jadi terhadap syariat Allah nih Mari kita bangun pemikiran yang baik, persepsi sing sehat, akal sing sehat, supaya tekor ridha nih Allah Subhanahu Wa Taala. Dumeteng gulolan panjenengan, Ngkone Allah ikut ridha, kulau panjenengan niki terengginas, kulau panjenengan niki ke arah saracen, kulau panjenengan niki semangat ibadai lah semangat ibadah niku penting supaya kulo panjenengan niki eh gak abot, ngoten jadi yang membuat berat itu ya karena ee, ikmalul akli niki wau akalnya menjadi sakit ini, atau bahasa kemainnya yang gini wau mindset berpikirnya jelek nah niku kulo panjenengan boten oleh ngoten niku iku sing dadekno Orang duket no, orang undang Riza Allah Subhanahu Wa Taala. Riza Allah nih kenapa? sih? Riza Allah nih Allah seneng datang kita. Enggak dewes Allah seneng datang kita. Muncullah kulo panjenengan nih gua cipratan rahmat kasih sayang ya Allah. Enggak dewes oleh ciprat rahmati Allah kasih sayangnya Allah kulo panjenengan tumbuh hidayai hidayah. Wong ibadah ini gue nih hidayah kok. Hati harus terbuka ngoten. Engkau nih wes oleh hidayah ya Allah, oleh rahmati Allah. Ditulungi gue lo panjenengan kalian Allah. Saya ngapot apot itu bisa hilang. Nah, ini gue wow, logika Kalau kita berpikir yang positif, optimis, bisa, bisa. Tapi nih wes mikirin nih gue pesimis, negatif thinking, gak? Okay? main CTL yo sudah tiangel ngerti ini niku. ini niku tondone prasasat uang iku oleh ora oleh ridho lan rohmati kusya Allah mulane para mitra suara kiri FM rahimakumullah kulo panjenengan ini kalian kanjeng nabi ga lihat adu-adu tukuh Allah ya jadi kulo panjenengan ini eh, no kalian kanjeng nabi La taj'alu anfusakum ilallahi la taj'alu anfusakum minallahi Janganlah engkau jadikan dirimu dari Allah itu sesuatu yang jauh yang jauh jangan pernah biarkan dirimu itu jauh saking Allah taala Ngoten para suara kiri FM Napa nah, kok kulo panjenengan gak oleh adu adu teko Allah? Sebab kulo panjenengan ini urep niki gak iso adu teko Allah. Kulo panjenengan ini urep niki namung Allah ngoten. Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa pertolongan Allah. Kulo panjenengan ini butuh rahmati Allah. Uang itu nih cedek kalian Allah. Mungkin dikei rahmat gampang oleh rahmati Allah, gampang oleh ridha nih Allah maksudnya apa? rahmat ridha ya Allah engkau ditulungi ya Allah sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin sesuatu yang berat jadi ringan Ngoten oh, para mitra suara kiri lah uang gak oleh ada Allah niku kaya kayak nopo yo ayo syariati Allah itu dilakoni supaya mau tenado atau kalian Allah ngoten oh, nah ini lo panjenengan ini gini ada teko Allah niku, niku ya iso mungkin ngelakoni barang ya berhasil cuma kali rahmati Allah jangan-jangan buatan barokah lu ngoten rahmati Allah iku wasiatun rahmati Allah iku jembar luas kadang-kadang kan wonten tiang sing bantah lah mas masa masih aku gak sembahyang ya duitku kuake ngotong aku semayo gak sembayang kalau rahmati Allah ya aku ya rezekiku lancar ono sing tiang model kaya yo ngoten ya wis mungkin mungkin tiang niku dikai rizki kalian Allah melimpah padahal gak doyan sembahyang ada toko Allah poso ya tahu nate pokoknya wong niku bawa tapi kadang-kadang rezeki ya lancar terus pun di rahmati Allah niku lah poro mitra suara kiri FM kulo panjenengan niku ramung tutuk sampai tekan kono rizki singakeh niku nek gak barokah Masya Allah jangan-jangan buatan barokah nih gue rezeki ini. nih nih barokah tapi tambah, dadi jadi masalah barang nih gue nih barokah masya Allah Tiga iya tambah jadi masalah Tiga anak nangka barokah anak ini sampai ngerepot ngerepot nawang tua nih cari wong jowo nopo niki uh, ngatos nawateng sampai an ngoten diwenei pangkat jabatan tapi ini ternyata jadi fitnah karena gak barokah Minongko prasasat ga oleh Ridha dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala mulai ini para mitra suara Giri FM rahmati Allah ridhani Allah ini wombo jembar luas ngotan ya mungkin saja ono uang itu ahli ibadah, ahli salat ahli zikir, ide kalian Allah. Tapi rezeki terbatas. Ah, aja dipikir sak sak mangkin ya, aja dipikir niku netok. Jangan-jangan uang niku uripe dirahmati Allah, diridani Allah. Nopo akhirnya anak itu di KB, ngoten. Anak ini sukses KB, ngoten bapak ibu e, sing tukang dungo nih rezekinya seret tapi barang anak iwis berhasil anak iwis gede di no kalian anak e, eh, masya Allah para mitra suara kiri FM bapak ibu pun ni sepuh nih anak eh, nyambut gak ini dadi dadi kabeh. sampai diomongi kalian anak ini eh, Pak bu, jeneng pun jenengan ini pun sepuh pun wanci jenengan istirahat pun Jenengan wis nderek kula mawon, jenengan nyuwun napa pun mangke jenengan karek matur. Wong putrane jenengan kata nang dadi kabeh. Ya dadine ya sebabe biyen niku wong tuane rina wengi le ndongakno nang anake kok. Salat dalu dak mari-mari, nggih. Jaluk-jaluk nang Allah. Saiki keturutan anak 5 dadi kabeh. Sing pertama dadi dokter, sing nomor loro, nopo nyambut gawe ne centel nggian. sing nomor 3 pengusaha, sing nomor sing nomor 4 dadi uh, anggota nopo dewan tenopo nggih. Sing nomor 5 niki subhanallah nggih, lancar. Akhirnya ekonomi ekonomine kito kabeh ya sebabe dongane wong tuani Jadi nika. Dadi wong tuani ngrasakno suwargane sadurunge seda, wis oleh suwarga, nikmati wong urip senajan rezeki ini gak langsung nang tapi lewat anak eh dari wong tua ini nikmat, no di suarga no kali tiang sepai sinten semerap niku fadlnya Allah subhanahu wa taala nang sing wong niku wow ye wong sing ada atau Allah niku wow ye mau tenati salat, mau tenati poso pokoknya mbawati bon hmm main bolak-balik subhanallah Allah, zino zinong, biasa. tapi rezekinya wakai wong itu. Hmm. saking ngake rezekinya nasi pegu rada api, ay. melu nopo goes ngoten ya oleh dia utama, kulkas dua pintu ngoten ya modeli, melu jalan sehat ngoten nih gue nggak oleh sepeda ngoten padahal ya rezekinya pun kadan, ngempon -nge batu nopo, nopo panjine ngoten tapi di jangan-jangan dadak mangke akhir tembemburi ini dadak elek nah untuk bila dua anak papat gak dadak no kabe ya rezeki ini kata di diwenei situ-situ omah bagian no rezeki ini ake anak ini ku makno no dikai tanah kono bagian omah kene mau enak tok dawe dua omah situ-situ ngoten barang tiang sepai kata mati kata sedo tiang sepai sing model gaya ngerti nih anak itu gak puas rebutan warisan masya allah dua anak nang rebutan warisan padahal lu dibagi dewe dewe nyambut gaya ini kano sing centel padahal lu kai modal kali tiang sepai uang tua wis gak kuat kuat gak kuat nopo nopo wis sepo, masya Allah digodoh anak sing osing centel lo sapa ngerti? baru kaya Allah niku bisa dirasa no awet no muri. masih anda simak Mutiara Fajar di suara kiri FM jadi para mitra suara kiri FM mari kita selalu berdekat dengan Allah melalui ibadah yang kita lakukan lah ibadah kula panjenengan ini kersane ringan enteng buat nabot. ayo membangun dalam pikiran pulau panjenengan sing disebut ikmalul akli sehati akal nek bosok kita niku nggih sing biasa niku mindset berpikirnya harus positif supaya nge-no sakit ndugekno ridhane Allah Subhanahu wa taala lah tiang niku nek wau dipun wajitina busuk busuktuhu Tiang niku nee ni bangkang datang perintah Allah Allah murka tiang niku nee ni aduh kalian Allah Allah niku bendu datang tiang niku pendune ni Allah niku tembe niku sing paling bahaya senajah no Arab ngarep ini niku api ya tidak ya, irjeki kata barang atau niku tapi jangan jangan wingkingnya niku bendol buri niki lo sing tiara ni nikmat istidrot nikmat sing tidak tiga ngulu-ngulu diuja kalian Allah Subhanahu wa taala. Mulane hadirin para rawuh, para mitra suara Kiri FM, kalau winginane kan pun dipun sampai akan nih kok. Bahwa eh, Allah niku dawuh Quran asa antakrahu syai'an fa Boleh jadi apa yang sekarang ini tidak kamu senangi, ternyata nanti justru malah akibatnya api wa asa antuhibu syai'an fahuwa syarrul lakum boleh jadi apa yang sekarang ini sedang kamu gandrungi kamu sayangi kamu cintai malah tambah justru akibatnya jelek Masya Allah na'udzubillah ya mulane monggo kita ini selalu berpikir positif ya kalau dalam bahasanya tadi itu disebutkan ikmalul akli menyempurnakan akal membangun mengkonstruksi ya, oh, bahasa kemenya eh. Ya, membangun pemikiran yang baik positif thinking khusnudzon, ya supaya kalau panjenengan ini oleh semangat ibadah dengan demikian kita berharap oleh ridhani Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya mari kita jaga jangan sampai kita ini menjadi orang yang ijtinabu ya ngedui ngedoi ya ngedoi perintah ya Allah ngedoi Allah karena ngedoi Allah ini adalah murkanya Allah subhanahu wa ta'ala ngguni Allah dadi murka murine mesti elek murine jadi ya, belakangnya itu mesti dampaknya yang tidak menyenangkan nah ini kulolan panjenengan ini buatan semerap mulane Imam Ibnu Atta'illah ini kan dawuh nih ngeten kitab al hikam nih kok jadi al hayatu mukhawifah hidup ini harus banyak prihatin kulo panjenengan urep iki ojo sombong sombong ojo longgar longgar ojo lumo lumo maksudnya lumo lumo berpikir yang ya apa ya tidak prihatin Sebab napa kulo panjenengan ini cari Imam Ibnu atau Ilah nahnu majhulun anit takdir. Napa kulo panjenengan Urip niki kok gudu? Napa prihatin karena nahnu majhulun anit takdir. Kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Oh, kita belum tahu nanti kesudahan kita ini seperti apa. Kulo panjenengan mboten ngerti saiki enak. Engko nang jangan-jangan panjenengan nduk burine istidrot nikmati. niku. Mulane kita harus selalu dekat kalian Allah Subhanahu wa taala. La taj'alu anfusakum minallahi ba'idan. Jangan pernah biarkan dirimu untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo tiang niku nek adoh teko Allah gak oleh rahmati Allah Ta'ala kau oleh tiang niku nopo akibat yang baik niku sing itu khawatir kan niku sehingga para mitra suara kiri FM setiap kita ini memang harus introspeksi introspeksi nah kan gini tiang sing niki ahli ibadah ya gak oleh no wong sing gak gelem sadar gak gelem ibadah kurung ngerti yuk lo panjenengan naknu majhulun takdir perjalanan hidup kita ini durung sampai di finishnya panjenengan ini garo apakah kita bisa istiqomah ibadah Jadi kalau oleh ngilang ngilang na no wong panjenengan sing oleh ini adalah ngiling no. watawa sobil haqi watawa sobis sober ini wajib nih saling berwasiat kepada kebaikan saling berwasiat kepada kesabaran ngatan Nah, oleh nyilok no mencipir, oleh. Nopo, oh. Sebab bab kulo panjenengan daru. Takdir apa yang akan kita hadapi setelah ini? Ngoten para mitra suara Kiri FM. Jadi tidak ada ruginya nek wonten tiyang niku cedek kalian Allah. Sebab nopo Baik, urip ten niki kula panjenengan gak iso ado-ado teko Allah hidup ini disuplai semuanya ya dari Allah Ta'ala ngatan onok banyu ono oksigen ge ono materi ge duit kape Niku Allah mung lantaran mawon teko tangani menungso sing wingin panjenengan bahas nih sistem yang diciptakan oleh Allah tapi tetap sumber utamane adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah sing mboten saged kula panjenengan niku niku. Sehingga kula panjenengan niki harus berusaha untuk selalu mohon pertolongannya. Nah, jadi wau poine kula panjenengan gak oleh sing sombong lomo-lomo karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sehingga kulau panjenengan harus selalu mendekat kepada Allah supaya kita niki angsal selalu pitulungane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bun. Dipun terusaken sepisan malih nggih makolae. Wal maqalat tul aswa wal maqalatul hadiyatu wal isruna utawi maqalah kang nomor Selikur kila dendawaken ngegeng naibul failing jadi disebut nah, di rahasia normal ini <tuh> lahur batu lahur bata ora ono pengasingan lilfado ili maring wong kang mulyo wala watona lan ora ono pijaan tanah iku maujud lil jahili kedua wong kang bodho nah niki rada aneh niki wasiat niki la ghurbata ora ono pengasingan iku maujud lil fadho lil fadili mari wong kang mulya wala lan ora ono tempat berpijak lil jahili kedua wong kang bodoh nah niki maksudnya nopo niki tiang mulio, tiang sing fado il, eh, fadil niku tiang fadil niku tiang sing mulio. Mulio ini sebab apa mulia ya, sebab ilmu ini wong de ilmu wong pinter niku tidak akan pernah terasingkan dimanapun dia berada Napa nah, kok ngoten iki? Soale wong duwe ilmu niku duwe carane. Wong duwe ilmu iku akeh kancane. Ngoten. Pinter bergaul wong duwe ilmu niku. Paling mboten wong duwe ilmu niku dibutuhno sehingga akeh kathah tiyang sing ndugi. Banyak orang yang berdatangan kepadanya. Ngoten para mitra suara kiri. Karena banyak orang yang berdatangan, dia tidak akan pernah kesepian dia tidak akan pernah sendirian wong sing duwe ilmu niku wong sing nopo e, pinter adaptasi lah wong sing pinter adaptasi niku dimanapun dia hidup ya nyaman saja tidak akan pernah terasingkan ngoten mulane dadi ya wong sing pinter ngoten Atan. CJ kali sing wong bodoh wong bodoh niku hampir tidak ada tanah yang bisa dipijak sebab saking piciknya pandangannya sebab saking nopo terbatasi si kemampuannya oh, niki makola sing nomor selikur niki benjing niki dorong mari keterangan ini benjing ditutukakan pada pertemuan yang akan datang krono waktu ini pun telas mugi-mugi para mitra suara kiri FM eh, uh, kajian ingkang kula panjenengan ikuti menika dadosa so keterangan ingkang manfaat dadosa so keterangan ingkang barokah muga-muga angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala al fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين امين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ونور قلوبنا بهداية اليقين. ربنا زدنا علما نافعا. وارزقنا فهما واسعا. ربنا تمم بالخير. انك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحانك اللهم وبحمدك Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Wallahu a'lam bisawab alaikum warahmatullahi wabarakatuh